talk about numbers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran TK bersama Mr. Japal. Nah, Mr. Japal hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin kan kita udah bahas dan memberikan Mr. udah berikan tutorial caranya membuat diagram ya. Nah, pada pertemuan kali ini Mr. akan mentutorialkan caranya membuat smart art. Ya, jadi smart art itu contohnya ya seperti ini ya. Nah, ini smart art biasanya dipakai untuk membuat presentasi-presentasi berkaitan dengan diagram-diagram. Jadi di sini ada banyak-banyak macam-macam diagramnya ya. Jadi adik-adik juga bisa memilih ya smart art yang paling tepat untuk presentasi adik-adik. Nah, misalkan presentasi untuk menjelaskan di pelajaran apa ya, science ya. Di pelajaran saya ada seperti ini. Contohnya ini adalah sirkulasi ya, sirkulasi tentang penetasan apa ini ya? Menjadi lebah ya, metamorfosis. Jadi Mister akan mentutorialkan cara membuatnya bagaimana. Oke, yang pertama seperti biasa, di sini kita ketik judulnya. Ya, judulnya metamorfosis lebah. Di sininya misalnya apa? Oke, nah kita blok dulu. Kita tebalkan teksnya, kita buat lagi slide baru. Nah, lalu kita pilih di sini ya, insert smart art. Jadi di sini kan ada kemarin ada chart, gambar, clip art, movie atau video ya, semacam. Kita pilih yang smart art ya. Jadi ada dua opsi ya, ada dua opsi. Jadi kalian bisa pilih dari sini atau pilih dari insert. Dari insert juga bisa. Insert itu kan fungsinya untuk menyisipkan ya, untuk menyisipkan di sini bisa simbol, audio dan lain-lain sebagai macamnya. Nah, kita pelajari kan smart art. Jadi kita pilih smart art aja. Nah, ada kita pilih yang sesuai aja. Di sini kita pilih circle. Oke, di halaman, oh ya, sembari dibuka ya, dibuka bukunya halaman 62. Di situ ada kegiatan. Nah, kegiatannya yang pertama adalah membuka program Microsoft PowerPoint-nya, terus ketik judulnya, terus kita di poin keempat insert smart art graphic. Nah, di poin kelima pilih yang circle ini. Ada macam-macam ya, ada list, proses, ada circle, terus ya piramid segala macam. Nah, kita pilih yang cycle ya. Ini cycle. Oke, setelah diklik, nah ada muncul teks seperti ini. Ini ada beberapa pilihan-pilihannya, kita bisa tambah juga. Bisa kita tambahin lagi. Nah, kita ketik aja dulu yang pertama di halaman 4 ya, di halaman 4 di bagian 5 itu ada telur. Kita pilih telur dulu, kita ketik dulu telur. Telur. Lalu pupa. Imago. Oke, langsung Mister aja ya, Mister. Lalu udah jadi. Nah, jadinya seperti ini ya.
jadinya seperti ini. Kita lanjut teks, kita lanjut aja. Oke, nah ini kan ada lebih ya, jadi kita cuma pakai 4 alur aja, kita pakai 4 alur. Nah yang ininya bisa kita close. Ya, larvanya belum. Salah. Oke. Udah jadi. Nah ini kita tinggal kita delete aja, klik garis tepi sini, kita klik, nah kita delete. Oke, kita klik, bisa juga dari sini, kita pencet tombol delete aja di keyboardnya ya, tombol delete ada di keyboard. Nah setelah udah di delete tuh dia otomatis menjadi seperti ini ya. Oke, di teks ke empatnya setelah udah ketik sih yang udah jadi ya. Kita tulis judulnya ya. Oke, kita sini. Kalau kita ke menu home, nah kita new slide, pilih yang ini aja, title slide aja. Ada title slide, ya cepat Mr. Kompas aja. CTRLA, CTRLC. Lalu CTRLV. Bisa pindah ke slide berikutnya, CTRLA, CTRLC, CTR, jadi CT bareng ya. Kalau misalkan ingin menggunakan keyboard, jadi ininya bareng, mencetnya bareng. Oke, ini kita kasih warna hitam. Oke, jadi begini. Jangan lupa dibesarkan tulisannya. Ini kita rapikan, kita lebarin lagi jadi bisa dia tulisannya menyesuaikan dengan ukuran slide-nya. Jadinya seperti ini, kita angkat, geser ke atas, CTRLA, dan kita tebalkan. Kita buat slide baru, title only ya. Yang kita buat terima kasih penutup. Oke, kita tebalkan, CTRLA kita tebalkan. Ya, kita geser ya sampai tanda panahnya seperti ini berubah, kursornya berubah. Jadi kita tinggal geser aja, tarik, kita sesuaikan ya. Jadi gampang sekali ya, lalu kita jalankan. Oke, seperti itu ya, gampang sekali ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah jadi seperti ini. Oke ya, di Google Spreadsheet ini ya, karena di Google Spreadsheet kan nggak bisa ya, beda dengan Google, beda dengan Microsoft PowerPoint. Di Google Slide fitur ini tuh nggak ada. Jadi enaknya menggunakan PC atau komputer itu Office-nya, terutama untuk program pembuat presentasinya seperti ini. Jadi lengkap ya fitur-fiturnya ya. Jadi karena memang tidak diperuntukkan untuk handphone dan tidak ada di handphone di Google Spreadsheet, jadi Mister tidak akan memberikan tugas praktek ya. Ya tugasnya dikerjakan aja halaman 69. Kerjakan nanti Mister koreksi ya. Oke, itu aja sih dari Mister. Semoga adik-adik bisa paham dan bisa memahami, bisa mempraktekannya nanti kalau sudah masuk ya. Itu saja dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.